Nah, ini loh jembatannya, teman. Kalau nggak salah jembatan Kerame ini namanya. Mungkin ada yang tahu, silakan tulis komentar. Ada RL. Keren-keren. Ada ninja. Mungkin ya, mungkin ini mau arah ke Pacet. Oke, teman-teman. Misalkan lurus ke sana itu ya. Itu arah ke Krian, teman-teman, arah ke Pasar Krian itu ya. Saya nggak mau ke sana. Saya mau ke arah Mojosari ya. Sebelumnya saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Sorry. Saya mau cari makan dulu ya. Mbak. Ada apa aja, Mbak? Kuning aja. Iya. Yeah. Berapa? 6.000. Ambil. Saya cari makan dulu. Iya, yeah, makasih. Oke, okay. Let's go. Nah, karena tadi saya habis ngevlog di Kecamatan Tarik, teman-teman. Nah, sekarang saya mau melakukan perjalanan sekalian ya, singkat saja, menyusuri jalan raya Prambun arah ke Mojosari, kota Mojosari, teman-teman, Mojokerto ya. Mana ya tadi ya jalan tembusannya tadi. Saya habis ngevlog di Kecamatan Tarik ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah, lupa saya. Ini adalah jalan raya Prambon, teman-teman, arah ke Mojosari ya. Silakan disimak video singkat saja. Ini saya beli nasi juga tadi. Karena berangkat tadi belum makan, belum sarapan. Jadi saya beli nasi bungkus saja di pinggir jalan. Nggak tahu tadi siapa tadi mbaknya tadi yang jualan. Di sini ya seperti ini, memang jalan utama sih. Ini ada pabrik ini. Ya banyak truk-truk besar ini ya. Nah, angkut-angkut barang ini Fuso. Jadi kalau arah sebaliknya ini arah ke Krian, teman-teman. Nah, nanti tembus pasar itu loh ya. Prambon itu kecamatan ya, kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, seperti ini jalannya lebar ini ya, karena jalan raya memang. Ada Koramil Prambon sebelah kanan. Ini pagi, teman-teman, masih banyak yang tutup ini ya, warung-warung. Jalannya rame karena jalan raya SPBU. Beli bensin gak ya? Masih 2 strip ya. Enggak, nanti aja wis. Ada Indomaret. Sami Agung Motor sebelah kiri. Nah, ini hari Minggu, teman-teman, tanggal 22 Agustus ya. Banyak yang goes ini juga. Ih, kaget aku. Bisa dibilang juga ini jalur perbatasan ya, antara
kecamatan antara Sidoarjo sama Mojokerto lah ya, tepatnya di Prambon sama Mojosari. Nanti melewati jembatan kembar teman-teman, kalau saya ingat itu dulu, bukan ini ya, bukan jembatan ini, ada lampu merah ini, jembatannya juga kembar tapi kurang besar, nanti ada jembatan besar bagus. Kita berhenti dulu. Oke, sudah hijau. Ke kiri ini kalau nggak salah jalan raya Prambon juga teman-teman, kalau nggak salah. Saya pernah lewat ke sana lah. Ini ada plakat perbatas Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Belok kiri tadi itu bisa arah ke Sidoarjo kota ya. Jadi di sini sudah Mojokerto ini teman-teman. Sudah masuk Kabupaten Mojokerto ya. Dusun Ngimbangan. Kita sudah landing di Mojokerto lagi. Jalur perbatasan ini ya. Jalannya lumayan lah, bagus. Walaupun ini jalan raya yang banyak dilewati mobil-mobil besar. Oke, saya pelan-pelan saja. Ada Mes PT Pakrin. Nah, ini nanti melintasi jembatan ini. Bagus ini jembatan ini. Ini jembatan kembar. Ini ada komunitas apa ini? Moge ini. PCX sama XMAG. Nah, ini loh jembatannya, teman. Kalau nggak salah jembatan Kerame ini namanya. Mungkin ada yang tahu, silakan tulis komentar. Ada RL. Keren-keren. Ada Ninja. Mungkin ya, mungkin ini mau arah ke Pacet ini teman-teman, atau arah ke Terawas. Walaupun sebenarnya wisata-wisata di ya di mana saja sih, nggak di Mojokerto saja, itu masih tutup teman-teman selama PPKM ya. Tapi ya jalan-jalan aja di sana itu udah seneng. Di daerah Pacet sana ya, Terawas, Pacet, atau ke Prigen mungkin ya, ke Pasuruan, atau ke Batu, daerah Batu, Cangar, itu jalan-jalan saja sudah senang sekali. Pemandangannya bagus di sana. Penginapan masih buka teman-teman. Wisata tutup ya, tapi penginapan buka. Moro Pacet kanan ya, lurus mana tadi? Lurus ke Desa Ngerame Pungging itu. Au. Kita kanan saja, ikuti jalan raya ini. Nanti sampai pasar itu ya, daerah pasar, pasar lagi Mojosari. Kota Mojosari. Nanti saya makan dulu. Lanjut, nanti lanjut di Mojosari. Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, teman-teman. Oh, ternyata di sini Pungging. Jalan Pemuda. Nah, kita melintasi jembatan lagi kembar ini. Kawasan lalu
tertib lalu lintas. Nah, Jalan Pemuda, Jalan Provinsi. Ya, memang ini jalan utama sih, jalan antar provinsi. Ada pabrik ini, banyak pabrik juga ya di sini. Ini sudah masuk Mojosari nih kalau nggak salah ini di sini. Jalannya bagus, taman-tamannya juga bagus ini ya, kanan kiri. Ini ada Pujasera ini sepertinya sebelah kiri. Ada SPBU lagi. Tinggal dua nih, dua strip sebenarnya. Tapi nanti aja wis. Nunggu video selesai aja wis, biar nggak ngaku. Seperti ini jalur perbatasan ya. Prambon Pungging, Prambon Pungging atau Prambon Mojosari ya, atau Sidoarjo, Mojokerto, Kabupaten. Alhamdulillah. Mojokerto Jombang kanan. Ada Herlil, keren. Pacet lurus. Ini lewat sini juga bisa teman-teman. Nanti kalau nggak salah tembus perempatan Mojosari itu. Saya lurus saja. Ono cah-cah sarungan nih. Ada pondok mungkin di sini. SMP 1 Mojosari. Kita sudah sampai ini ya, di Mojosari kota. Sebenarnya ini kecamatan teman-teman, kecamatan Mojosari ya. Kata sih resmi apa enggak ya disebut kota di Mojosari sendiri. Karena di sini memang maju ya, kecamatannya itu maju. Pembangunannya itu bagus memang di sini. Nah, ini kita sudah mau nyampe daerah pasar ini ya, daerah keramaian ini yang ada di Mojosari. Perjalanan singkat saja. Saya tunjukkan ini ya, jalan raya Prambon Mojosari. Banyak yang mau jalan-jalan ini rek, arah ke Pacet mungkin arah ini. Nah, ini sebelah kanan nih pasar kantor Desa Seduri. Ini masuk lewat sini juga bisa nih, pasar Legi Mojosari. Mungkin cukup videonya teman-teman, lurus ke Pacet Trawas. Video singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.